Pemirsa luar. Iya, kita saksikan kembali di arena. Masih pertarungan sengit PRSIND melawan Persilat Lampu Tengah. Iya, dan masih terjadi serangan-serangan yang sangat jitu yang dilakukan dari PRSIND. Iya, ternyata salah sasaran Ahmad Syafi'i. Kurang begitu jitu, dan kembali Devi Juliawan Saputra, penjaga gawang Persilat Lampung Tengah, untuk melepaskan bola ke tengah lapangan. Iya, diterima langsung Hamdi Sula. Iya, dan masih sangat terkendali. Ahmad Syafi'i mencoba untuk mengutak-ngatik bola, dan kita lihat, wah, ternyata tepat sasaran, dan kembali bola keluar lapangan. Semangat supporter untuk bisa menyiarkan secara live Demak TV ini adalah bentuk dukungan dari para supporter PRSIND, didukung oleh segenap masyarakat PRSIND untuk bisa lolos ke jalur yang tentunya meningkatkan satu semangat yang luar biasa. Pemirsa Demak TV, kita masih bisa saksikan cuaca yang ada di Stadion Wergu Wetan Kudus, Jawa Tengah ini sangat masih terkendali, dan bola masih berkutak-katik di wilayah PRSIND. Kembali nomor punggung 2 Abdul Qadir Mahmud masih mengutak-atik bola. Iya, dengan serangan yang begitu gesit dilakukan Persilat Lampung. Kembali salah sasaran Medio Febrian Felix. Iya, dan bola lagi-lagi keluar lapangan. Kembali Faris Arifin, penjaga gawang PRSIND, melempar, ternyata salah sasaran. Nomor punggung 22 Anggia Tovano, dan ternyata mampu dihalau dari pemain PRSIND, ada Abdul Qadir Mahmud. Dan posisi kita lihat, ini serangan-serangan yang dilakukan PRSIND begitu semangat, begitu suportif untuk menggagahi lapangan Stadion Wergu Wetan Kudus, Jawa Tengah. Iya, dan kita kembali ke lapangan. Kembali Syafi'i. Syafi'i ternyata salah sasaran. Lagi-lagi bola keluar dari lapangan. Persilat Lampung Tengah. Dan kita bisa saksikan pergantian pemain. Ahmad Syafi'i dengan nomor punggung 24. Diganti posisi ada bek kanan Alfredo Pecnedoli Saures.
Adi Aba, masih Adi Aba. Dan Abdul Qadir Mahmud mencoba mempertahankan. Qadir Mahmud. Carolus Buru. Dan lagi-lagi bola keluar lapangan. Dan kita bisa saksikan ini adalah bentuk serangan bertubi-tubi dari PRCND untuk mampu menjebol Persilat Lampung Tengah. Dan terjadi pelanggaran yang dilakukan Sariful Anas, pemain Persilat Lampung Tengah. Dan kita bisa saksikan, kita bisa saksikan dari Persilat Lampung Tengah. Dan ternyata salah sasaran. Kembali Faris Arifin Arif Ferryarto, penjaga gawang PRCND dengan nomor punggung 30. Dan kita bisa lihat pemirsa Demak TV. Kembali posisi yang sangat menegangkan, ada Hamdi Sula. Hamdi Sula kembali dilempar Arjan Aliansa, dan lagi-lagi Hamdi Sula. Ternyata terjadi tendangan pojok untuk PRCND yang dilakukan Hamdi Sula. Hamdi Sula yang begitu yang dituju. Iya, yang dituju Alfian Aliansa. Dan kita bisa lihat di babak putranya, Bapak. Oh, putri. Iya. Amin, 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 amin. Oke. Okay. Cek, cok. Bau banget kok. Kenal. Orang. Kene. Gawir resik-resik kok. Semprol.
Dan pemirsa Demak TV, kita kembali akan saksikan babak kedua PRSND melawan Persilat Lampung Tengah, dan kita bisa informasikan untuk skor sementara PRSND 1 Persilat Lampung Tengah 0. Dan kita bisa lihat juga untuk posisi gawang, kita bisa saksikan PRSND dengan penjaga gawang Faris Arifin, Arif Ferdiharto, dengan nomor punggung 30 menempati di sayap kanan. Dan kita juga bisa melihat kesiapan di babak kedua. Harapan dari PRSND mampu kembali mengatur strategi-strategi jitu untuk mampu kembali menjebol gawang dari Persilat Lampung Tengah.